kita wajakin ini sama Bang Dodol. Halo guys, ini aku lagi di perjalanan pulang habis ujian. Aku nggak kelihatan jas, benar-benar nggak ada cahaya lampu di sini. Ini lagi di perjalanan pulang dari Balikpapan ke Samboja. Ini kita udah ada di wilayah mana ini? Ambrawang ya? Ambrawang Samboja Barat. Di sini tuh kalau malam lewat sini, kalau malam percaya jalannya tuh emang kurang agak horor gitu. Ini aku pulang ini aku tadi habis ujian di Balikpapan, diantar sama salah satu anak taman bacaan namanya Mas Bujes. Biasanya aku gak mau tapi karena tahanan segera, jadi aku diantarin guys. Ini aku lagi bosen jadi nge-vlog. Karena Bojes dengerin musik, dia nggak ngajak aku ngobrol, jadi aku nge-vlog aja gitu. Ayo kita. Hah? Kamu kan dengerin musik kan dari tadi, ini musik headset deh. Kita lihat suasana nih guys. Bisa pindah anu gak sih kalau kayak gini? Gak bisa pindah kamera depan gitu ya, langsung ya harus di ini ya tuh guys. Hah? Ini aku bisa ngomong ke jalan karena aku bonceng. Kalau aku mau putar sendiri gak apa-apa. Nice. Ini bagus lah putihnya. Aduh, kayaknya kita udah mulai memasuki zona gelap-gelap ya. Gelap banget guys. Kenapa? Daerah Salak Api ya. Di sini ada lampu jalannya tapi jarang-jarang gitu ya. Kebanyakan penerangan dari rumah-rumah warga aja sih. Kita sampai di Salak Api, ini udah menit ke-3. Kita berapa menit ya kalau sampai Samboja? Biasanya kalau aku bikin video kayak gini nih kelihatan perjalanan berapa menit. Agak laju lah Jess. Kayaknya terlalu pelan deh, pantat aku udah panas banget. Pada berani keluar sendirian di sini kan sepi ini. Bukan mogok kan? Yang besar mogok. Ah, jalannya rusak, guys. Aku itu kamu pernah mengambil jalan apa? Tuh.
Kayak helmnya Aisyah. Nih guys, kita ada di jalan daerah mana nih sih, guys? Iya nih, gelap banget, padahal ini baru jam 7. Jalannya gelap. Gak ada lampu jalan sama sekali, guys. Hah? Enggak, rumah warga juga jarang-jarang banget. Ini horor banget sih, guys. Aku ngevlog nih, horor banget. Nih karena lagi terang tuh, ini lagi ada di daerah yang rumahnya rame. Terus nanti tiba-tiba sepi gitu. Pulang dari Balikpapan Samboja, kalau lewat sini kalau malam pasti aku kesusahan, Jess. Aku bisa sampai jam 9 mungkin aku baru sampai rumah, karena aku nggak bisa lihat jalan kan. Terus pas tikungan gitu aku sering ambil lurus, tak ternyata jalannya. Gabutnya coba. Ini kalau bukan kelihatan berarti kita ada di daerah nanti. Rumah-rumah warganya tuh banyak. Jalan ini sebenarnya ada ini jersey tapi enggak. Thank you.
Jess, klaksonin Jess, biar dia minggir Jess. Aduh Jess, Jess, Jess. Aku takut ditikung mata aku. Jalan kayak gini mesti dia jatuh. Terus jangan terlalu ketat deh guys, orang punya terus nggak dapat malah akhirnya kelarut. Dia memang harganya memang lebih mahal, tapi dia lebih irit ya. Jess, aku gak pernah ngambil lagi yang besar ini. Kenapa Rasha? Bentar ya Rasha, aku udah cek-cek apa yang punya. Aku lagi. Jess. Jess, jangan HP dulu. Ih, sudah biasa. Aku kayak gitu, aku gak biasa. Aku gak berani main HP sambil ngomong-ngomong. Hah? Maksud lo? Nanti aku dapet. Terima kasih.
udah lewat, kayaknya di sini sudah enggak ada. Sudah hampir semua dari sini ya. Hah? Sebelah. Segernya Jess, pakai apa ini Jess? Dia kayak parfum, kayak ini orang habis mandi itu anaknya wanginya. Tapi kok sampai sini kayak hilang-hilang sih? Biar aku gak kesepian, aku kan orangnya suka ngobrol, nanti aku mato Jess. Okay.